Mendekati Hari Raya Idul Adha tahun 2023, harga cabai merah, keriting, dan rawit setan mulai mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Angso Dua Baru Jambi, harga cabai merah yang sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Selain itu, cabai rawit setan yang sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini mulai terjadi sejak 2 hari terakhir. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai merah dan rawit setan ini disebabkan oleh menipisnya pasokan dari distributor dan petani. Ditambah lagi dengan momen jelang datangnya perayaan Idul Adha. Pedagang mengeluh imbas dari kenaikan harga cabai ini membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Cabai hari ini naik karena pasokan tidak ada masuk, sedikit. Untuk merah hari ini Rp26.000, sementara kemarin cuma Rp20.000. Dipengaruh kan banyak mau lebaran, haji. Aku karena cabenya sudah mulai sedikit, rawit setan juga naik. Yang kemarin-kemarinnya Rp40.000, kok sekarang jadi Rp45.000. Cabai ini mahal karena kayaknya di gudang itu agak sedikit. Jadi mereka itu mungkin susah juga cari sumbernya cabai dari mana, jadi paling tidak toko itu mahal pun dibeli. Cukup naik, harga cabai naik, pembeli kurang. Kurang ya. Bu, ini sebab harga cabai naik ini apa, Bu? Harga cabai merah keriting dan cabai rawit setan ini berpotensi akan terus mengalami kenaikan jika pasokan tetap terbatas dan berkurang. Heru Saputra, JEK TV melaporkan.